Relawan MDMC membantu memenuhi kebutuhan penyintas gempa dengan bangun tenda sebagai hunian sementara bagi warga desa Terisolir, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Muhammadiyah Disaster Management Center terus berupaya maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di Majene, Sulawesi Barat. Warga desa yang terisolasi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya akibat bencana ini. Saat ini, relawan MDMC membantu membangun hunian sementara berupa tenda sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana. Desa Kayu Angin dan Desa Salo Kayu, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, menjadi lokasi pembangunan hunian sementara oleh relawan MDMC. Tim MDMC yang terdiri dari 12 orang relawan membantu membangunkan tenda bagi warga desa yang terdampak. Sekitar 100 kakak membutuhkan bantuan di Desa Kayu Angin, Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Akses mobilisasi yang sulit ke wilayah terisolir menjadi kendala relawan MDMC di lapangan, akan tetapi kondisi listrik di daerah tersebut sudah mulai membaik. Perlengkapan bayi dan bahan pokok menjadi kebutuhan yang diperlukan masyarakat saat ini, sementara kebutuhan yang diperlukan relawan di lapangan saat ini hanya suplemen. Lezi Aulia memberitakan.